Dewasa awal. Jadi memang jenis ini ada beberapa juga yang memang belajar ataupun dia nekat berbunga ya. Dewasa awal ya, udah mulai amplop tapi belum isi ya. White Spark Love Crystal, dia bunganya jumbo dan wangi ya. Di customerku beberapa ada yang berbunga loh. Dewasa awal tapi dia berbunga, bunganya asli cakep, apa jumbo banget ya. Dan wangi ini. Ini jenisnya Catellia White Spark Love Crystal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Jumpa kembali di channel favorit mak-mak favorit, bapak-bapak favorit pecinta anggrek ya. Di channel kebun tetangga ini seperti biasa kita akan mempromosikan jenis anggrek bagus, bunganya wangi-wangi dan harganya terjangkau alias ekonomis. Kita ulas satu persatu ada jenis apa aja yang akan kita promosikan di video kali ini ya. Ini yang pertama ada jenis Catellia Color Guard Magic Color nih. Ini kondisinya dia dewasa awal ya. Plan rawatan dan cakep-cakep ya. Kondisi ataupun usianya dewasa awal. Jadi memang jenis ini ada beberapa juga yang memang belajar ataupun dia nekat berbunga ya. Ini jenisnya Catellia Color Guard Magic Color. Kita lanjut ke jenis berikutnya. Di jenis berikutnya ada Catellia. Ini bunganya cetar nih. Catellia Nobilis Bruno Brun Big Red ya. Bunganya dia medium wangi merah cetar ya, menor ya. Kalau mama dandan menor nih. Ini ID-nya Catellia Nobilis Bruno Brun Big Red. Jenis yang kedua. Kita lanjut ke jenis yang berikutnya ya. Dulu-dulu harus disimak sampai selesai. Ada jenis Catellia Edison Newberry. Ini pun sama ya, semuanya kondisinya dewasa awal. Kadang juga dia nekat bunga. Ini dia bunganya wangi ya, si Edison Newberry. Lanjut ke jenis berikutnya lur, pantau terus lur. Ada jenis Catellia Tang Rose Silang Whisper ya. Tang Silang Rose Whisper tuh ya, tuannya ya. Ini pun sama ya, dulur-dulur bunganya besar, wangi pula. Kita apa cek ID satu persatu dulu, nanti kita bahas untuk masalah perawatan dan penyimpanannya. Ini jenis yang keempat ada Catellia Tang Silang Rose Whisper ya, bunganya besar dan wangi pula, kondisi dewasa awal. Wow. Kita lihat jenis yang berikutnya, dan yang berikutnya ini dia tuh kebetulan rajin bunga loh. Ada yang bisa nebak jenis apa ini? Ini jenisnya Catellia Tropical Trick Macado ya. Tuh. Ada yang kenop juga, Lur. Catellia Tropical Trick Macado dia kenop juga tuh kan. Judulnya dewasa awal kan, tapi dia berbunga loh tuh. Jadi menunjukkan memang dia rajin kan? Saya tidak bohong kan? Nih. Catellia Tropical Trick Macado ini jenis yang kelima. Lanjut kita lihat jenis yang lainnya, Lur. Ada jenis apa nih? Berikutnya ada jenis Catellia Color Guard Parade. Oh. Dewasa awal ya, udah mulai amplop tapi belum isi ya. Keondangan kalau amplopnya tidak ada isi ya, dilempar ya. Amplop kosong makan dua piring, aduh cilah kalir ya. Ini jenisnya Catellia Color Guard Parade. Dewasa awal udah amplop tapi dia belum isi. Kita lihat lagi jenis yang berikutnya, Lur. Lanjut, Lur. Ini ada jenis Catellia White Spark Love Crystal. Dia bunganya jumbo dan wangi ya. Di customerku beberapa ada yang berbunga loh. Dewasa awal tapi dia berbunga. Bunganya asli cakep, apa jumbo banget ya. Dan wangi ini. Ini jenisnya Catellia White Spark Love Crystal ya. Cakep dijamin ya, tidak akan mengecewakan ini. Pohonnya kondisinya dewasa awal ya. Kadang dia juga ini nekat bunga nih. Kita lihat lagi jenis yang berikutnya, Lur. Pantangin terus, Lur. Nah, untuk jenis berikutnya ada Catellia Pot Tutankhamen Popur. Dia bunganya juga cetar merah ya.
kelas awal tuh. Dijamin kan cepat ya, sudah rawatan tinggal melanjutkan ke jenjang pembungaan. Insya Allah ya, walaupun super gini juga, dia sudah belajar untuk berburu. Lalu ada jenis Cattleya Minatoch Menbenhalur. Keren, cakep-cakep juga ya. Minatoch Menbenhal. Lanjut ada jenis apa lagi nih? Ada nempel nih. Ada jenis Cattleya Mishima Elf. Nah, ini bukannya jawara nih. Section ataupun motif bunganya cakep nih, si Cattleya Mishima Elf ini. Ini kalau nggak salah silangan antara Cattleya Rubling silang apa gitu ya, tapi ini dijamin bunganya cakep nih, si Mishima Elf ini. Dewasa awal nih ya, rawatan tuh akarnya lihat ya, udah pada keluar. Cakep-cakep loh pokoknya, dijamin nih Cattleya Mishima Elf. Lanjut untuk jenis yang terakhir di promo kita ini, ada jenis Cattleya coklat drop Krypton Yellow maksudku ya. Plan rata-rata bagus ya, dulu harga ekonomis ya. Jadi ada berapa jenis tuh, hampir 10 jenis ya si Katy-nya. Udah pada nempel tuh ya. Di sini kita rata-rata media menggunakan sabut ya, memang ketersediaannya sabut. Jadi teman-teman pun nanti menyesuaikan ketersediaan bahan medianya, bisa pakai areng, hidroton ataupun kulit pinus ataupun pakai saja, silahkan ya. Di sini kita penyiraman sehari sekali ya, tergantung situasi dan kondisi. Bila mana medianya masih nyemek-nyemek ataupun basah, saya rasa harus dilewat saja ya. Begitu dia kering baru disiram, itu lebih optimalnya seperti itu. Disimpan di tempat intensitas sinar matahari sekitar 85% aja ya, berangin ya. Pemupukan dilakukan seminggu dua kali ya, biar lebih optimal juga ya. Pupuknya pun kita ready ya, selama masih ada stoknya. Nah, bagi dulur-dulur yang berminat bisa menghubungi nomor WA admin dulur ya, kebun tetangga, untuk cek sampel pohon, sampel bunga, ongkir, diskusi ataupun sering perawatan, silahkan ya. Jangan ragu, jangan malu untuk menghubungi nomor admin kita. Silahkan di order ya, mumpung masih tanggal muda ya. Mudah-mudahan ada milik rezekinya. Pokoknya pasti saya pilihkan yang paling oke, paling bagus ya di antara jenis ini semua. Jadi kurang lebih ada 10 jenis yang kita promosikan. Silahkan di order ya. Mungkin sekian dulu dulur-dulur di video kali ini. Mohon maaf bila mana saya ada salah-salah kata ataupun nggak cukup ya. Ampura. Kita tunggu untuk orderannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.